Terdapat dari Rasulullah SAW, falatatu amalin laisa laha mawazin yaumal qiyamah li'adzamatiha. Falatatu amal berdetelok kon lakon, berdetelok amal laisa laha mawazin sepaki nanti na kiamat lo bukan nemu tembangan setembangan. Anak merah tembang li'adzamatiha kerana berbenkan raja. Apa nak kasih itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Tubun Allah Subhanahu wa taala Quran, duribat 'alaihimud dhillah. Kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehinaan. Manusia itu dikabul taala enak. Dari orang enak, dari orang jijik, dari orang yang tidak berharga. Sing ketentuan manusia dengan kebuyan dengan orang yang tidak berharga, tidak berharga juga aina mahtu ikut berada dimanapun saja. Odi beneneng eroma tidak berharga, odi beneneng musallah tidak berharga, tidak ada nilainya. Kenapa sebab kita manusia itu tidak diakibat Allah Ta'ala dari orang yang sangat kecil. Kita imut dengan Allah Al-Quran, falyandhuril insanu mimma khuliq. Allah Ta'ala falyandur hendak lihatlah manusah kadinto kadinto kalimat saya yang mengambil apal falyandur bene falyarah bene falyatra men falyarah bantu penglihatan kala benangki peningan tapi menang falyandur adalah penglihatan dengan mata hati. Falyandur li insan hendaklah manusah itu membuka membaca melihat dengan mata hati. Mimma khuliq dari apa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali itu panglah kau saja. Kedua Allah Taala khuliqal insana min ma'in dafiq. Ternyata manusia kali itu kegabai ke Allah Taala. Terjadi orang berdengung punya kali itu asal maulana min ma'in dafiq dari air segar. Dari air mani. Kenapa yang manik itu? Yang dafik, dafik ini lentak. Ini lentak. Lentak itu lentak kuas. Kenapa? Lalu lima pesa. Ini nyaman lentak. Ini? Ote. Bantaran ke itu menyesabak dan leper. Ini? Baik sabak benang berdiadaan itu. Insya Allah, lo nang kilim amanin. Saya nyaman filter wala akan rombong ke kapal. Apa-apa? Sebab barang ke itu salah. Celok, beceng, basin dan sebagainya. Itu manusia kebiasaan jika itu. Dan kita yang Allah Ta'ala diperingati, falyadhur insan mimma khuliq. Hendaklah kita melihat, hendaklah kita sadar dari apa manusia diciptakan. Ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala manusia itu benih dari emas, benih dari perak, tapi kegabai. Mimma indafik dari air lentak alias sepir. Kalau kenapa sih kita harus melihat dari itu, mengingat dari itu, supaya kita tidak timbul sombong, supaya kita tidak merasa congkak, kita tidak merasa paling jago. Saya rasa storynya kapi kebiasaan demi main David. Dari mana aing itu? Ya, ruji minus sebi wat taroik. Sikap dia main kira kali itu keluar dari apa? Makna asma makna tak betul itu dari montang. Artinya pun dari antara nah berikan belakang kali itu, artinya dari montang. Lekat itu keluar sperma ketika sudah sarang pancingan setaja. Dan mana di kuda sarang pancingan setaja, emut dekat itu saja. Maka kita kali itu, odi penuntunnya mungkin tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa takabur. Kita sama menyesuaikan itu kebiasaan dari situ pabrik. Ya, kita lantan. Hadirin hadirat sifatan kaulah merja'aki Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kala manusia ini kebaikan terdengar kebenaran keenaan illa kecuali manusia walaupun berdengar posisi enak tidak ada harganya akan jadi orang mulia. Saya nantinya muljah penglangkong kaki ujian akhirat. Kenapa kak itu? Bihablim minallah wahablim minan nas menabi orang keintoh kedua ikatan saya sang ajunipun Allah becek ke Allah juga becek daripada manus. Alhamdulillah
kelaban kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala arafah pasar Ramadan. Sebi Allah Ta'ala kelihatan jadwal kini berkisih jadwal pun kisih kanjeng Nabi esok orang tuh sana, maka berarti kita akan ditoh ampun saya mengkudah ke Allah, becek mengkudah ke Allah. Namun dari situ untuk setiap orang yang sedang mencek itu, kenapa kita perlu saya pada manus? Nah, maka dalam hal kak ditoh sabun-sabun mari telasen kita berhalal bihalal, kita apolo tepangki sang setanan sang sekancaan sahab bersekolahan salang minta sekolah sesitu minta sekolah situ juga nyapa dan sebagainya hal kak itu saja benina memangkenan tapi ampun elam fa'akin menikmati zaman pun baginda Rasulullah SAW ke zaman pun para sahabat jadi dimen ke zaman pun sebaginda Rasulullah belasai sudah telasan ke itu kisah kanjeng Nabi ke itu tidak gak ketamuan sahabat pangku saling assalaman saling minta sekolah silaturahmi. Makin kali itu kita lanjutkan sebagai umatnya keangkui saling minta sebuah para bu hadirin hadirat sekutan kaum mujiati saling maaf memaafkan kali itu meminta maaf itu paling gampang sekapin orang pada bisa tapi semelarat kali itu adalah memaafkan dikira bentuk nyepore tusun orang itu semelarat kita tidak sempat tidak oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sulit untuk menjadi orang yang bisa nyepu gampang nyepu ada ke orang kanilah nah orang nyepu ke orang kat itu arah pakai situ amalan sekuncur cek rajanya kuncur cek rajanya bang cek berlaku sampai-sampai ke debu sang baginda Rasulullah SAW bahwa nyepu ada tusan orang kat itu pagi bekal lo mau tempengan sakin itu juga pun dibaginda Rasulullah SAW falatatu amalin laisa laha mawazin yaumal qiyamah li'adzamatiha thalathatu a'mal badatallahu wa lakun badatallahu amal laisa laha mawazin sepaki nanti di kiamat lok bukan nemu tembangan setembangan ana melawan tembang li'adzamatiha karena berbenkan raja dan orang kita jadi kita badatallahu sehingga maksud itu adalah al-afuh aninas nyeporah dek ke orang lah nyepora ke kanca, nyepora ke teretan, nyepora ada kenalan, si ambil orang sambil salah, tak kelem nyepora, ikhlas kelaban bila korna EPT sepora, tak kelaban ikhlas, dan juga situ amalan, si cik rajin Pak Ustaz. Jadi, kita gasa kita Allah SWT, ana udhu billahi minasyaitan rajim, faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Siapa-siapa orang yang belum mampu memaafkan dosanya teman, mampu memaafkan dosanya kancah, dosanya teretan, dosanya apa asaus. Wa aslah, mari memaafkan, wa aslah mau damai. Mau islah, mau bagus, lalu atau kerap boleh, lalu atau kerap boleh, lalu atau kerap boleh, boleh. Jamin Allah, wa ajruh ala Allah. Pahalanya ada di tangan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak tahu sebesar apa. Kita saking dirajana, sehingga lam yuhadbatil ajruh, tidak dibatasi kejadiannya pun dari Allah SWT. Mila dikak dintoh pada kesempatan halal bihalal makin miring kita sempatkan saling minta maaf lagi menagi berdekan canah minta maaf panjenengan epangkuni yang dusan apa saus sebesar apapun panjenengan kelaban ikhlas ben lapang keangkui ikhlasnya porah dek dusan akan canah dek dusan akan insyaallah berdusannya pun dari Allah SWT kita berkata raja amin Allahumma itu nomor satu. Nomor dua beda amalan kain to sefaki saking diri berum saking diri rajin gencer lam yuhat gatil ajum tak ibu tesen gencer kenapa kain to asofu sabar orang sabar kain to kan sabar dengan dalam ngelaksanakin perintah Allah sabar dengan tekun teleten kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pas nomor dua kita sabar mau menghindar aja dari perang-perang selarang Allah Ta'ala. Pas nomor tiga sabar ngadepin bala, sabar ngadepin cobaan, sabar ngadepin musibah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menabi musibah kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau yang di Allah, benda Allah bukan kegaliannya. Setuju dengan Nabi Burakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala demang. Nah, menabi kita mampu seperti orang yang
sabar. Edalam ajaran akin perintah Allah sabar. Edalam ajaran kita Allah Taala juga sabar. Ngadepin musibah juga sabar. Dari Allah Al-Quran, innama yuwaffas sabirun biwairi hisab. Akan dipenuhi, akan diberikan pahalanya orang-orang yang sabar biwairi hisab, dengan tanpa ada hitungan. Kencereng sabar bene satos, kencereng sabar bene sebu, bene puluhan ebu, tapi kencereng itu biwairi hisab kelakuan tanpa bisa ebi. La ya'lamuhu illallah, tada oning hitungannya berapa. Kencereng sabar illallah, amin Allah subhanahu wa ta'ala. Mentar moga ke depan bisa mampu melanjutkan sabar kita. Sabar nanti macanan aki pancinan sedaja selaku faharmania kang kita tetap di mau di aki selawat di mau di aki zikir dan sebagainya. Sesudahnya Kak Linto akan kembali ke pancenengan, akan kembali kepada umat, akan kembali ke negara seperti orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Berkula emot dekat berbepun seorang Habib Habib Abdullah Al-Muhdar dari Singapura. Kita coba kini suasana mungkin Kak Linto laban bahasa Arab. Karena ahadun bersitung orang ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam apang ki amin pe tepang pisan ke sebagainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lemin pe kadinto orang gelap mata di istri Rasulullah. Ya Rasulullah, masalahu fi hadil balwa. Kenapa jalan keluaran? Kang ki bisa ngadepin wabah. Kang ki bisa ngadepin wabah sebab corona kadinto. Ternyata kalau Rasulullah SAW kesini dengan Abu Hurairah, ikhtar salat yang alaiya, mabanyak mata salawat kesengkong, insyaAllah belak dia akan dihilangkan, akan cepat disernakan, dan insyaAllah kita akan selamat dengan itu. Moga-moga para abis pada majah kelaban kita para farmania tadi, dengan memandangkan salawat di mana-mana kita kedua amal jariah kelaban salawat akan cendengan sebab penyakit itu sebab bala, itu sebab setuju musibah di Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak petada di Allah Subhanahu wa taala. Berokan selawat di panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian kalau mulia. Selanjutnya pun si nomor 3. Kenapa amal kadinto? Se sangat raja saking di rajanya pagi nang dina kiamat kon moteng dengan se kepentingannya. Jadi kenapa kaya itu? Ini kaya itu asyam kencur dan sedajah apa sakit buruk kaya itu. Kaya itu cocok sang kenapa yang disampaikan langsung di Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tak ada Al-Quran, tapi kaya itu belum hadis kusi. Itu berwaki kullu amal adam lahu illa sawun fa'innahuli mu'anna ajizibih. Jamin Allah ta'ala sekap bina amal anak kota adam riyah lahum ya bagi dekat dari sini lakoni dan apa tak dan dia dapat sedikit TV illa saum kecuali pasah fa innahumun pasah ajen li tangan di cara narok lain wa ana ajzibi engkau sabelis langsung dekat orang dia saking dira ajen kencera pasah saking diri buruan kencera pasah sampai Allah Ta'ala kita ada bu fa innahu li wa ana ajzibi pasah di tangan di pasti khusus engkau dengan Allah Ta'ala sebab orang yang tidak alaman kelaban pasah dan mesti orang yang agelam apa sakit mesti kerana Allah Ta'ala lain dia yang ala kau ibadah lain pak dengan orang yang ibadah lain itu kita royal alamah terus sekali pun pasah tak ada kenapa? Karena kelakuan bukan rahasia yang kita nonton sehingga kalau saya ria menunggu pasah kaya menunggu pasahan kaya atas pasah kaya itu sehingga dibagi Allah Ta'ala fa'innahu li wa'ana jizibih pasal jatang andi berengkau sabar langsung. Moga-moga kau saja aman ibadah pasal saja selama sebulan kita kadintoh masa ada tuguan kadintoh sehingga pasal kita kadintoh terima ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala sefaki bekal oleh kenceran sejak banyak dan sejak raja nah sampai lo menghitung pengantin kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekutang kalau menjaki dari orang-orang sengah punya telok amal ke itu nomor situng amal nyepora di sana orang nomor dua amal sabar
nomor telo anak apa saja ento pakai bekal epang gilagi suara wana daruna din yaumal qiyamah ainal ujur di maori nambah sani gancaran segancaran gila akhirnya sakit berat sangat banyak. Jadi itu saja pas nyampi jadi telok tadi itu orang sah nyepora itu sana orang nyepora anda itu sana tetangga dia itu sana kancah dia itu sana perkataan dan sebagainya. Pas nomor dua gelem sabar di dalam melakukan perintah Allah Ta'ala di dalam ngejauhi langit Allah Ta'ala berjuga di dalam ngapi musim Allah Ta'ala bertelok elak tabin pasah kali ini sebekan nyampi dah bangsa pun nyampi langsung ya tetap ada nakinas panas benar arah masyar apakah ada masuk di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Allah.